Wali Kota Jayapura Bendur Tommy Mano didampingi Wakil Wali Kota Haji Rustan Saru turut menyerahkan bantuan uang sebesar 100 juta rupiah untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang di Sentani Kabupaten Jayapura yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro. Selain menyerahkan uang tunai 100 juta rupiah, BTM juga memberikan bantuan barang lainnya berupa makanan sembako sesuai kebutuhan para pengungsi, serta bantuan tenaga diikuti dengan peralatan yang memadai dari para petugas pemerintah kota Jayapura seperti dump truck, mobil damkar, motor sampah, dan perlengkapan lainnya. Dan bantuan selanjutnya berupa tenaga dan peralatan berupa dump truck, mobil damkar, motor sampah, kantong sampah, tenda, tenaga, personel. Ini merupakan duka bersama seluruh Tanah Papua, dan terima kasih teman-teman dari para bupati Tanah Papua juga akan memberikan bantuan kepada Kabupaten Jayapura. Saya harapkan bantuan-bantuan tersebut bisa sampai kepada yang menerima, diatur secara baik. Iya, kami lihat banyak yang terjadi musibah dikirim ke Martin Inde, dikirim ke Bayangkara dan rumah sakit terdekat. Kalau ini daya tampungnya tidak cukup, bisa dievakuasi kepada kota Jayapura dan tempat-tempat yang kita bisa menampung mereka supaya pelayanan itu cepat, mengenai air bersih, makan mereka, tempat tidur, kesehatan mereka bisa diperhatikan pada mereka. Itu kami harapkan. Wali Kota menegaskan ia datang membawa musbidah dan juga rombongan lengkap dan bukan hanya sekedar menyerahkan bantuan semata, melainkan juga turut ambil bagian dalam penanganan musibah banjir bandang dimaksud, seperti menyediakan alat berat dan juga mobil damkar untuk membuka akses jalan umum yang masih tertutup material lumpur serta bongkahan kayu. Ditegaskan BTM ini merupakan musibah dan juga duka bagi Tanah Papua, sehingga wajib secara bersama-sama untuk terlibat membantu meringankan beban pemerintah Kabupaten Jayapura. Dari Sentani Kabupaten Jayapura, Roy Hamadi melaporkan untuk Noken Live.